negeri Melayu Bersekutu. Okey. Baik, semua dah sedia. Kita akan tengok dulu. Okey, berkaitan dengan negeri-negeri, empat negeri ini. Iaitu Negeri Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang. Ini dimensionkan ketiga keempat-empat negeri ini, okey, kaya dengan hasil bumi terutamanya biji timah. So kekayaan hasil bumi inilah mendorong British guna pelbagai strategi untuk luaskan kuasanya ke atas negeri-negeri ini. Nampak tak? Jadi British seterusnya mengukuhkan kuasa dengan membentuk negeri-negeri Melayu Bersekutu yang meletakkan Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang di bawah satu unit pentadbiran bercorak persekutuan. Sebab itu dipanggil bersekutu. Nanti kita akan cerita apa itu sekutu sebenarnya, cikgu. Baik. So kita akan lihat berkaitan dengan inilah dia, okey, bangunan Sultan Abdul Samad. Pada tahun 1906. Dan kalau kamu masih ingat, kalau kamu pernah pergi KL, bangunan Sultan Abdul Samad ini berada di hadapan Dataran Merdeka yang ada sekarang ni. Depan Dataran Merdeka masih ada lagi ni. Dan jam ini biasanya orang tengok jam ni untuk apa? Untuk tunggu merdeka kan. Bila pukul 12 je, yeah. Itulah dia. Bukan-bukan, ini bukan stesen kereta api. Ini bangunan Sultan Abdul Samad. Tunggu New Year semua kan. Bangunan stesen kereta api tu satu lagi. Jadi inilah dia bangunan Sultan Abdul Samad, tempat pentadbiran negeri-negeri Melayu Bersekutu. Jom kita lihat. Baik. Sekarang ni kalau kita lihat okey, Perak, okey, 3.1 kekayaan hasil bumi di Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang. Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan Pahang ni memang kaya dengan hasil bumi, especially biji timah dan juga emas. So kekayaan hasil bumi inilah ditadbir urus dengan baik sehingga menjadikan negeri tersebut makmur. Satu pertanyaan, apa maksud makmur? Para pelajar, apa maksud makmur? Bagus. Ramai yang ingat. Makmur maksudnya kaya, mewah. Kaya. Itu makmur. Ya, betul. Bagus. So, kekayaan dan kemakmuran negeri-negeri Melayu ini telah menarik minat kuasa-kuasa seperti Aceh, Belanda dan British untuk menguasai negeri-negeri ini. Memanglah. Okey, contoh macam kalau orang kaya. Kalau orang kaya, pencuri-pencuri pun suka, betul? Pencuri, perompak, semua berminat. Jadi kadang-kadang nampak tak? Kekayaan juga sebenarnya tidak bagus. Ada pro and cons dia. Nampak tak? Kekayaan pun ada pro and cons dia. Jadi, kita take note benda tu. Baik. So, kita lihat dulu kekayaan biji timah. Baik, biji timah ni memang daripada dulu. Aceh negara apa? Sekarang ini Aceh adalah di bawah, okey, di bawah Indonesia. Iaitu di Sumatera. Itu Aceh, ada satu kawasan Aceh ya. Biji timah merupakan barang dagangan yang penting di negeri-negeri Melayu sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi. Malah para pedagang, betul Ryan, para pedagang dari seluruh alam Melayu datang ke Pelabuhan Melaka untuk mendapatkan biji timah. Wow. Jadi, kalau kita lihat di sini, perlombongan biji timah pada abad ke-15. Abad ke-15, sebenarnya bila cikgu? Senang cerita cikgu, take note kat sini lah Abad ke-15 sebenarnya zaman apa tau? Okey, iaitu zaman Kesultanan Kesultanan Melayu Melaka. Senang cerita. Supaya kamu boleh dapat gambaran. Iaitu okey, abad ke-15 ini iaitu pada tahun 1400 sehingga 1499. Ya betul. Apa yang aibnya? Betul lah. Apa yang pelik? Okey. So itu adalah tak. Ini yang kamu selalu tak ingat, selalu keliru. Okey.
kalau abad ke-15 daripada tahun 1400 hingga 1499. Memang itu kiraan dia. Memang itu kiraan dia. Ya, betul Arich Darius. Kalau abad ke-16, 1500 hingga 1599. Betul Arich. Ya, betul, betul Ilman. So kalau macam zaman kita sekarang ni, kita ni abad ke berapa? Kalau kita kita abad kita sekarang ni tahun 2022 kan? Bermakna kita dalam abad ke berapa? Abad ke ke-20, 21. Ya. Abad ke-21. Okey, walaupun kita masih lagi okey, nombor bermula 20 tu kan. So kita abad ke-20, 21. Okey. Baik. So ramai yang dah clear. Okey. So zaman Kesultanan Melayu Melaka, peringkat awal kegiatan melombong dulu memang sebenarnya perlombongan dulu orang Melayu yang buat tau. Perlombongan biji timah diusahakan oleh orang-orang Melayu. Tapi di mana? Di lembah-lembah sungai. Maknanya di kiri kanan sungai. Dan kenapa orang Melayu dulu melombong? Orang Melayu dulu melombong biji timah untuk kegunaan tempatan dan diperdagangkan. Okey, dia orang buat apa cikgu dengan biji timah tu? Orang dulu-dulu, okey, dia orang buat apa tahu dengan biji timah? Dia orang buat periuk. Dia orang buat apa? Kuali. Itu kegunaan tempatan. Buat periuk, buat kuali, kemudian buat hiasan untuk perempuan, buat hiasan untuk anting-anting ke. Ya, itulah kegunaan biji timah. Macam mana jadi kuali? Dileburkan. Daripada serbuk itu, dia akan panaskan sampai cair. Bila dah cair serbuk tu semua, dia akan masukkan dalam mold. Jadi mold tadi itu akan, kalau mold kuali, jadi kuali. Kalau mold periuk, jadilah periuk. Itu je. Okay. Melting point dia. So itulah dia. Cair lepas tu bentukkan dia. Betul. Bagus. Okey Zafran. So itu kegunaan tempatan. Betul. Jadi perdagangan biji timah ini dijalankan di bawah pengawasan pembesar-pembesar Melayu sebagai pemilik-pemilik lombong. Yang membekalkan semua keperluan perbelanjaan. Betul Ryan. Betul. So, perdagangan biji timah okay, dijalankan. Maksudnya jual beli biji timah itu okay, di bawah pengawasan para pembesar Melayu. Sebab kadang-kadang kawasan yang dikorek tu, orang-orang Melayu korek tu, itu kawasan pembesar. Okay. Sebenarnya dia dia batu-batu tetapi dia dah hancur menjadi serbuk. Dia serbuk-serbuk kecil-kecil. Okey, jadi itu biji timah. Jadi, apabila dikorek di tepi-tepi sungai, maka tanah tu, tanah tepi sungai tu siapa punya? Oh, pembesar punya. Pembesar kata apa? Okey, tak apa. Korang korek saja, tak apa. Ini tanah memang kepunyaan hamba. So hamba akan minta sultan untuk bantu hamba berikan surat kebenaran supaya kamu semua boleh melombong di tepi sungai ini. Itu zaman dulu. Jadi pembesar-pembesar Melayu ini okay, memperoleh kawasan pegangan itu melalui surat tauliah. Maknanya surat kebenaran. Daripada siapa? Daripada sultan. Jadi para pembesar ini mulalah kaya. Kerana apa tahu? Okey, pendapatan utama mereka ialah perdagangan biji timah. Orang Melayu tadi bila dia orang korek kan dapat biji timah, biji timah tu akan dijual kepada pembesar. Pembesar kata apa? Tak apa. Korang korek nanti jual dengan saya ya. Saya akan beli pada kamu. Berapa ni? Okey, tak apa. Saya akan beli 1 kilo dalam RM10. Okey. 1 kilo RM10. Okey. So kamu korek nanti saya bayar kamu. Okey. So diberi biji timah kepada pembesar, pembesar pula akan jual kepada kepada negeri-negeri selat atau kepada para pedagang British. Dia jual pula, "Oh British, you saya ada biji timah banyak. You beli dengan saya ya.
Berapa you mau? Okey, saya jual 1 kilo RM15. Tadi saya beli RM10. Sekarang saya jual dengan you okey RM15, okey? Okey, RM15. Means that bermakna apa? Bermakna pembesar Melayu itu dapat untung RM5, kan? That is how trading berlaku. That is how trading berlaku. Okey, so itu contohlah. Trade Harbor, betul. Ya, jadi itulah punca pendapatan utama. So, para pembesar ni kaya tau. Bila dah kaya, para pembesar ini berikan sedikit kepada Sultan. Sebab itu, Sultan menerima sebahagiannya daripada hasil perdagangan biji timah. You see? Betul. So, salah seorang para pembesar itu ialah Cik Long Jaafar. Okey, kamu tengok ni. Cik Long Jaafar. Okey, Long Jaafar ni penting. Kena ingat nama ni. Long Jaafar telah membuka sebuah daripada jajahan negeri Perak, iaitu satu kawasan dinamakan Larut. Dan segala sungai-sungai di kawasan itu telah dijadikan lombong biji timah. Segala pekerjaan itu telah dibuatnya dengan usaha dan belanjanya sendiri. Semua dia buat sendiri. Oleh itu, dengan sukacita, ini Sultan Perak bagi tahu, better serahkan jajahan Larut kepada Long Jaafar, dan anak cucunya boleh menerima jajahan itu seperti hak miliknya. Cikgu, Sultan buat apa dengan duit? Sultan akan membantu rakyat daripada segi menyiapkan kemudahan-kemudahan untuk rakyat. Itu sebenarnya. Cikgu, lombong tu apa? Rupa dia macam mana? Bagus soalan kamu ni, ya. Okey. Bagus soalan kamu ni. Ada yang bertanya, cikgu, lombong ni macam mana? Rupa dia macam adakah macam macam apa? Macam gua ke ataupun macam kawasan pertanian ke? Ataupun sebenarnya macam mana rupa dia sebenarnya lombong ni, cikgu? Macam muka saya ke, bakteran? Macam grafik kad ke? Macam rupa macam pisang goreng ke? Tak. Sebenarnya okey. Baik. Cobra. Okey. Baik, Cobra, kamu selalu underestimate kan okey jawatan jawatan pembesar ataupun sultan, eh. Sebenarnya kita tak tahu sebenarnya. Okey, sultan punya kuasa dan sultan punya tanggungjawab sangat besar. Okey, sangat sangat besar. Cuma kita tidak boleh mungkin kamu tidak tahu apa tugas dia. So don't underestimate orang. Don't underestimate. Sebenarnya sultan ada kerja dia tahu. Baik. Cikgu nak jawab, nak bantu. Ada seorang tu tanya, cikgu, macam mana rupa lombong tu, cikgu? Okey. Kita akan pergi tengok lombong, eh. Macam mana rupa lombong sebenarnya? Baik. Sekarang kita ada di Perak. Okey. Ada di Perak. Okey, kat mana lombong-lombong, cikgu? Okey, kita tengok sekarang ni. Baik. Okey, untuk pengetahuan kamu, ini sebenarnya adalah, nampak tak yang gelap tu? Yang gelap ni dulu sebenarnya okey, sebenarnya lombong ini dulu sebenarnya adalah kawasan yang tanah. Kawasan tanah, tetapi apabila dikorek-korek untuk dapatkan biji timah, maka kawasan itu dipenuhi air. Seperti inilah. Ini lama-lama kawasan itu dipenuhi air. Jadi bila dipenuhi air, inilah yang dikatakan sebagai lombong. Bukan satu, di Perak memang banyak lombong-lombong. Kerana ditakungi air hujan, air mata air dan juga air air bawah tanah. So, contohnya macam mana, cikgu? Okey, jom kita tengok salah satu daripada bekas lombong ini. Macam mana ropel bekas lombong ni sebenarnya, cikgu? Kamu tengok tak? Cikgu, you tepi tempat kakak saya belajar. Okey. Nampak tak ni? Okey, sekarang ni kebanyakan bekas lombong akan menjadi apa tahu? Menjadi kawasan tasik.
Dia tak kotor. Dalam tak? Memang dalam. Okay, memang dalam. Okay, memang dalam. So dia zaman sekarang ni lombong, bila dah tak ada biji timah, dia terbiar macam tu, kawasan itu ditakungi air, maka kawasan itu akan menjadi tasik-tasik. Dan kadang-kadang jadi kawasan rekreasi. Nampak tak? Kawasan jadi kawasan taman, kawasan rekreasi. So, ada ikan tak cikgu? Cikgu percaya di mana ada air, di situ ada ikan. Okey. Jadi, kalau kamu kata, jadi cikgu, kalau kawasan-kawasan yang berair berlopak-lopak ni, maknanya ni bekas lombong cikgu. Iya. Korang tengok dekat Perak ni eh. Okey. Longkang saya ada ikan. Korang tengok ni, ni UTP kan. Dalam cawan pun ada ikan, dalam cawan pun ada ikan. Kalau kau letak ikan dalam tu lah. Okey. Kemudian bukan. Ini lombong biji timah memang dia terbuka dan dipenuhi air. Nampak tak? Dipenuhi air. Di Perak memang banyak. Okey, kawasan lombong biji timah memang banyak. Tapi di Selangor ada cikgu? Ada. Di Selangor ada. Kamu tahu kat mana? Tempat-tempat yang famous pula tu. Iaitu kat mana cikgu? Sebenarnya okey, untuk pengetahuan kamu, okey, kalau kita tengok tempat-tempat yang famous tu macam mana cikgu? Ya, betul. Tin. Kalau kamu nak tengok, okey. Ini kawasan apa ni? Sunway kan? Kamu nak tahu Sunway Lagoon ni? Ni Sunway Lagoon ni di bekas lombong biji timah juga. Betul. Tasik belakang Sunway Lagoon tu kan, Sunway ni, Sunway Lagoon ni. Sunway Lagoon ni sebenarnya adalah bekas lombong. Ya, betul. Kemudian di bahagian belakang dia ada satu tasik, saya tak pernah pergi. Ada kawasan yang ini Extreme, Extreme World. Juga ini adalah bekas lombong biji timah. Ya, betul. Dekat Sunway. Lost World of Tambun pun juga bekas lombong. Betul, bekas lombong. Tasik Shah Alam. Siapa pernah pergi Tasik Shah Alam, dia tahu kan? Ni, Tasik Shah Alam ni. Okey, korang tengok Tasik Shah Alam ni, air kuning-kuning ni kan? Tasik Shah Alam ini juga adalah bekas lombong biji timah. Ni lombong biji timah, ni lombong biji timah, ni lombong. Ya, habis berlubang tanah Melayu. Ya, basically semua waterpark ialah bekas lombong. Betul, Farid Samsah. Tepat sekali. Betul. Dan juga di KL ada cikgu. Ada di KL. Kalau kau okey. So kalau kau orang tengok di KL kat mana cikgu? Tu, Taman Tasik Titi Wangsa. You see? Ni Taman Tasik Titi Wangsa. Also juga adalah bekas lombong. Itu Putrajaya itu. Putrajaya. Putrajaya ada tak tasik? Ada. Ada. Okey. KLCC ada tak? KLCC tak ada. Putrajaya kalau kita tengok ada tak? Okey. Paya Indah Wetland ni pun ada kawasan perlombongan. Kamu tengok ni yang berlopak-lopak ni kawasan lombong ni. Paya Indah Wetland ni bekas lombong, bekas lombong biji timah. Dekat Dengkil. So juga adalah bekas lombong biji timah. Jadi rata-rata sebenarnya kawasan-kawasan di sini kebanyakannya adalah bekas lombong biji timah. Jadi so cikgu harapkan sekarang kamu clear bahawa kawasan-kawasan ini ada banyak lombong biji biji timah. Cuma okey, dah alang-alang kita dah sampai sini. Best gak ada tasik. Okey. Cikgu tak tahu lah, tapi sebenarnya okey, macam mana cikgu tahu semuanya bekas? Okey, baik, dia begini. Okey, dia begini. Sebenarnya di Malaysia ni okey, ada tiga sahaja tasik semula jadi. Tasik Bera, Tasik Cini, Tasik Dayang Bunting. Betul? Tiga sahaja tasik semula jadi.
Yang lain tasik buatan manusia. Okey, tasik kenyir untuk empangan, okey, hydroelectric. Tetapi most of yang lain-lain adalah kerana perlombongan biji timah. Ah, geografi. Dah kau tanya cikgu geografi, geografilah kena jawab. Ah, kan? Kena kau tanya cikgu geografi. Itulah dia. Jadi itulah dia berkaitan dengan perlombongan biji timah. Itu rupa bentuk lombong biji timah. Yes, almost every state ada lombong. Yes. Baik. Itu di kawasan okey. Kawasan di kawasan-kawasan yang ada perlombongan biji timah pada abad ke-15. Okey. Kat Sarawak ada ke? Kat Sarawak kalau tak silap cikgu ada, tapi perlombongan emas. Ya, yeah, emas. Tapi biji timah rasanya ada kot, tapi tak banyak. Ya, yeah, ada emas dan juga antimoni. Yes, antimoni. Baik. Kita lihat perlombongan biji timah pada abad kolam saya tu buatan manusia juga cikgu. Ah, iyalah. Okey, perlombongan pada abad ke-16 hingga ke abad 17. Maksudnya di sini abad ke-16, abad ke-17 perlombongan. Okey, yang berlaku di tanah Melayu, iaitu di mana cikgu? Okey, kalau kita lihat di sini, abad ke-16 ialah daripada tahun 1500 hingga tahun 1599. Dan juga abad ke-17 ialah pada tahun 1600 hingga tahun 1699. Yes. Bermakna, okey, kalau kamu lihat di sini, pastinya kamu sedar bahawa kalau tahun-tahun ini, maknanya okey, Portugis dah sampai. Betul? Portugis sampai Melaka pada tahun 1511, betul? Dan pada tahun-tahun ini pula, okey, iaitu pada tahun sekitar tahun 1634, kita tahu bahawa Portugis telah kalah dengan Belanda. Yang kita belajar masa form 2 dulu. Betul? Jadi, waktu ini Belanda pun dah ada di tanah Melayu. Di sini Portugis dah sampai, pada tahun ini pun Belanda dah sampai. Jadi kita lihat waktu itu perlombongan dah ada tau. So kita lihat lokasi perlombongan memang Perak. Perak ni memang terkenal dengan hasil biji timah dan perlombongan tertumpu di sepanjang Sungai Perak dan anak sungai di daerah sekitar Kuala Kangsar dan Kelian Intan. Okey, iaitu di sini. Di sini nampak tak sungai-sungai yang melengkor-lengkor-lengkor ni kan, bak kata orang Perak kan. Okey. British bila sampai? British tahun-tahun 1800. 1700. Lah, yang ni kamu tak ingat yang hari tu 1776 yang mana apa Francis Lai buka Pulau Pinang. Itulah first ni abad ke-18 tu, 1700 tu. Kan yang Francis Lai sampai tu kan. Itu abad ke-18 tu. Ya, selepas itu baru British sampai. Yes. So, kita lihat di sini. Inilah dia sungai-sungai Perak. Sepanjang sungai ini, diorang korek biji timah. Dan kalau kita lihat pada tahun 1616, biji timah pun dilombong di Manjung dan beruas. Manjung kat sini eh. Cikgu, Manjung ni macam tak kenal cikgu. Alah, korang kenal punya. Sebab apa? Di sebelah Manjung tu nampak tak ada pulau tu? Pulau ni. Ni pulau apa cikgu? Itulah Pulau Pangkor. Pulau Pangkor yang korang selalu bercuti tu. Dekat tepi-tepi Pulau Pangkor itulah Manjung. Kat situ. So Perak merupakan pelabuhan utama. Dalam dia tu dalam apa? Dalam mana? Apa dia dalam dia? Pelabuhan utama yang menghasilkan biji timah dan sering dikunjungi pedagang terutama Portugis. Nampak tak? Portugis dah sampai. Portugis dah sampai. Lepas tu, kekayaan dan kemakmuran Perak ini menyebabkan Aceh meletakkan Perak sebagai negeri naungannya. Pada abad ke-16 dan abad ke-17. Nampak tak Aceh? Baik, bila sebut Aceh, korang pastinya kena ingat. Kenapa ada Aceh? Portugis. Kamu ingat bahawa dulu Aceh dengan Portugis terlibat dalam Perang Tiga Segi dengan Johor. Bab 6, Sejarah Tingkatan 2.
Ingat lagi tak? Ah, ingat lagi tak? Ya, itulah dia. Ah, ya, kenapa diorang ada? Ah, perang 100 tahun. Yes. Ah, jadi oh iyalah. Patutlah Perak ni direbut. Okey, berebut-rebut. Aceh pun berebut, Portugis pun berebut. Rupanya kerana ada banyak biji timah. Jadi, kalau kita lihat, Peraklah menggunakan biji timah sebagai bahan bernilai untuk mendapatkan perlindungan Portugis di Melaka bagi bebaskan Perak daripada naungan Aceh. Aceh kata, Perak ni sebenarnya di bawah ni tau, di bawah Aceh. So Perak kan, dia tak suka duduk bawah Aceh. Dia pergi jumpa Portugis, kau tolong cover aku, kau tolong lindungi kami Perak, kami akan bagi biji timah. Ai, Portugis pun apa lagi? Portugis pun kata okey. Jadi Perak gunakan biji timah sebagai bahan bernilai untuk pergi bayar dapatkan perlindungan daripada British, daripada Portugis. Jadi itulah dia ya. Dahsyat dia orang ni sampai tahap macam tu ya. Negeri Perak ni. Yes. Dan kemudian perlombongan biji timah pada abad ke-18. Abad ke-18 ni bila cikgu? Abad ke-18 ialah pada tahun-tahun 1700 hingga tahun 1799. Bila kita tengok 1700 hingga 1799, waktu ni British dah ada cikgu. British di Pulau Pinang, iaitu Francis Light 1776. Ingat lagi 1776 dah sampai dah. Jadi patutlah kita tengok pada pertengahan abad ke-18, biji timah telah dikeluarkan oleh pelombong-pelombong kecil Melayu di kawasan larut seperti Kerian, Kurau, Larut, Terong, Beruas. Malah Sultan Perak pada waktu itu, Paduka Seri Sultan Muzaffar Shah, memeterai perjanjian menjual biji timah dengan Belanda di Melaka. Maknanya di Melaka pada waktu itu dikuasai oleh Belanda. Okey. So kalau kita lihat, menjelang akhir abad ke-18, pengeluaran biji timah Perak merosot sebab penyeludupan smuggle, penyeludupan biji timah kepada pedagang British di Pulau Pinang melalui Sungai Kurau. Maksudnya apa ni cikgu? Maksudnya begini. Pelombong-pelombong Perak mula-mula dengan Sultan Perak berjanji, buat perjanjian nak jual biji timah tu dengan Belanda. Belanda kata okey set. Tetapi rupa-rupanya dalam diam-diam ramai juga pelombong-pelombong ni pergi jual dengan pedagang British yang ada di Pulau Pinang. Sebab mungkin apa? Sebab mungkin pedagang British dia kata apa? Oh, kau jual dengan Belanda berapa ni? Oh, 1 kilo RM15. Ah, tak apa, jual dengan kami. Kami bayar 1 kilo RM20. Bolehlah. Jual dengan British lagi untung. Nampak tak? British pun dah sampai. British pun nak juga biji timah. Nampak tak? Berebut-rebut orang ambil biji timah ya. Jadi kalau kita lihat, kota Belanda digambar di sini, kota Belanda di Pulau Pangkor Perak, dan kota ini dibina pada tahun 1670 sebagai gedung ataupun gudang untuk simpan biji timah yang diperoleh di Perak. Sampai macam tu sekali dia ada gedung simpan biji timah. Okey, jadi inilah perlombongan biji timah pada abad ke-18. Yes. Dan pada waktu itu bukan saja di Perak, suddenly satu negeri lagi muncul, iaitu Selangor. Selangor suddenly orang jumpa biji timah. Dan kekayaan biji timah di Kuala Selangor ni, Kuala Sungai Selangor ni, telah menarik ramai pedagang luar datang ke Kuala Selangor. Dan pada tahun 1790, Sultan Ibrahim dan Belanda menandatangani perjanjian penjualan hasil timah antara Selangor dengan Belanda. Jadi kita lihat satu maklumat tentang
kekayaan negeri-negeri Melayu pada abad ke-18. Kekayaan negeri-negeri Melayu ni diakui oleh pedagang persendirian. Sebagai contoh, surat Francis Light kepada Governor General British di India pada 7 Januari 1789 memerlihatkan bahawa Perak menghasilkan 5,000 pikul biji timah setiap tahun dan mempunyai kontrak perdagangan dengan Belanda di Melaka. Bayangkan 5,000 pikul. Pikul tu apa? Pikul tu satu pikul besar tu eh. Kalau satu tu dah berat berpuluh kilo, ini kan pula 5,000 pikul. Biji timah. Tanah tak, lebih kurang jugalah Ilman. Lebih kurang juga sebenarnya. Jadi itulah dia berkaitan dengan kekayaan. Biji timah boleh jadikan amal ke? Ya, boleh. Sebenarnya okay. Untuk pengetahuan kamu, ni cikgu nak bagi tahu maklumat satu lagi. Biji timah campurkan dengan campurkan dengan tembaga akan jadi gangsa. Yes, biji timah campur copper akan jadi gangsa. Gangsa untuk apa cikgu? Ya, bronze. So bronze banyak digunakan untuk apa? Jadi armor. Okey. Jadi tombak itu bronze weapon. So campur kedua-duanya. Macam mana boleh terjadi? Dia leburkan dua-dua dan dia campurkanlah. Bukan iron ke tu? Tak. Iron sebenarnya dia berat. Dia berat. Cikgu boleh ajar chemistry. Okey, alamak Ainul, janganlah macam tu. Dan don't have a chemistry between us. Okey, baik. Seterusnya. Okey. So kita teruskan. Okey. Okey, lain macam tu. Cek. Okey. Pandai bab-bab grafik. Baik. Kemudian, perlombongan DJ timah. Is still stronger than steel. No. Main Minecraft ke? Okey. Kita lihat seterusnya. Okey. Okey, seterusnya. Cikgu mesti berpengalaman. Okey. Perlombongan biji timah abad ke-19. Kekayaan biji timah ini telah mencapai tahap penting. Abad ke-19 ni berapa cikgu? Abad ke-19 ialah pada tahun 1800 hingga tahun 1899. Dan pada waktu ini, okey, boom. Okey, dah boom ya. Di mana kita punya pelombong-pelombong ini suddenly keturunan British, betul ke? Kau ni macam-macam lah. Baik, perkembangan pelombongan biji timah melalui beberapa fasa melibatkan pelombong-pelombong Cina yang menjadikan Perak, Selangor dan Negeri Sembilan sebagai pengeluar biji timah utama dunia. Wow. Pengeluar biji timah utama dunia. Ya, betul. Terima kasih banyak Ainul. Okey. Baik. Kita lihat di larut. Kita lihat di larut Negara kecil. Betul. Perlombongan biji timah di Perak mencapai tahap penting pada tahun 1840-an hasil penemuan biji timah di larut. Pembesar Melayu. Okey, baik, bagus soalan-soalan ni Bagus soalan. Cikgu suka soalan Faris Hamzah. Cikgu, macam mana dia orang dapat tahu yang kat sini ada biji timah? Okey, sebenarnya begini. Dia ada satu cerita tau. Cerita dia begini. Kamu tahu sebenarnya bukan. Itu yang sekarang. Yang Long Jaafar ni, macam mana Long Jaafar tahu kat situ ada biji timah? Baik. Untuk pengetahuan kamu, Long Jaafar ini dia ada seekor gajah. Gajah dia ada bela gajah So dia ada gajah. Gajah dia bernama Larut. Gajah dia bernama Larut. Satu hari gajah dia telah terlepas, tak tahu pergi mana. Kemudian dia pun menyuruh orang-orang dia untuk mencari gajah dia balik dan akhirnya dapat gajah tu balik. So bila dia bawa balik gajah dia tu, dia tengok di tapak kaki gajah kan besar kan.
Di kaki gajah tu ada campuran lumpur dan juga dia berkilau-kilau. Dia sparkling. So, dia tengok kan, kenapa sparkling? Kemudian dia pergi tengok kat kaki gajah tu kan. Dia rasa macam ini serbuk lain ni. Jadi kemudian dia pergilah tengok balik kat mana okey si gajah larut ini telah berjalan. Supanya sampai di satu kawasan yang berlumpur tepi sungai, rupanya kat situlah ada biji timah. Daripada situlah dia pun ambil biji timah dan dia usahakan. Itu sebenarnya. Bagaimana? Dan nama tempat itu dinamakan sebagai Larut. Sempena nama gajah dia. Okay. Ingat orang-orang Melayu dulu memang mahir, expert dalam menjinakkan gajah. Menjinakkan gajah. Betul. Okey. Sebab itu kalau kita lihat orang-orang dulu memang pandai menjinakkan gajah. Tapi orang sekarang memang tak pandai menjinakkan gajah. Tapi membela badan jadi macam gajah. Itu memang orang sekarang pandai. Okey, kalau kita lihat macam mana dia, macam mana dia orang dapat yang biji Haiwan timah. tak pernah dipersalahkan kan? See? Asyik ni haiwan. Betul. Padahal asyik haiwan je kena. Bukan, bukan. Tu contoh, contoh. Kan? Contoh. Contoh, kan? Contoh. Contoh. Okey, baik. Okey. Baik, seterusnya kita lihat di sini. Okey. Pembesar-pembesar Melayu Long Jaafar. Long Jaafar dan anaknya Ngah Ibrahim, diorang ni telah memajukan perlombongan biji timah di Klian Pauh dan Klian Baru. Untuk pengetahuan kamu, Klian Baru dengan Klian Pauh. Klian Pauh inilah sekarang ini telah menjadi Ipoh. Ibu Negeri Perak. Klian Pauh ni sekarang dipanggil Ipoh. Jadi itulah dia kawasan dia. So perlombongan biji timah ini Itu maju klien sebab baru. Klian Baru tu dah menjadi kalau tak salah cikgu Taiping something like that lah. So Klian Baru ini dan kedua-dua maju kerana apa? Kedua-dua pembesar ini bawa masuk pelombong-pelombong Cina. Dan Ngah Ibrahim menjadikan Kuala Sepetang sebagai pelabuhan untuk angkut biji timah dari Perak ke Pulau Pinang. Kuala Sepetang kat sini ya. Okey. Jadi daripada sini sampai ke sini, so mereka hantar okey iaitu biji timah daripada Klian Pauh ke Kuala Sepetang. Kuala Sepagi tak ada. Sebab itu untuk pengetahuan kamu, sebab itu ramai bertanya, "Cikgu, kenapa negeri Perak ramai Chinese?" Sebab daripada zaman dahulu lagi, okey, orang-orang seperti Long Jaafar, Ngah Ibrahim, mereka telah memanggil okey, pelombong-pelombong Cina daripada negara Cina untuk bekerja di lombong biji timah di Perak. Sebab itu bila mereka dah bekerja kat sini di Perak, maka mereka berkeluarga, berumah dan juga mereka okey, meneruskan generasi-generasi mereka tinggal di Perak. Okey, jadi itu asal usulnya. Okey. Jadi sebab itu yang sebenarnya ya. Baik. Betul. Okey, jadi itu di Larut. Okey, kemudian di Lembah Tapi Kintah. cikgu. Apa itu? Cikgu. Tapi kenapa dekat sekolah asrama saya dekat Perak, dia ada seorang Chinese. Seorang je. Daripada banyak-banyak tau. Okey, baik. Untuk pengetahuan kamu Ainul, most kebanyakan pelajar-pelajar, maaf cakap, pelajar-pelajar yang Cina sebenarnya tak suka boarding school. Okey. Dia memang tak suka boarding school dan tak suka asrama ni. Bukan tak suka, memang it's not there in their mind lah bahawa mereka nak join boarding school ni apa semua, no. Jadi, betul. So, tapi bagi cikgu tak ada masalah sebab sebenarnya, ingat belajar ni di mana-mana pun boleh. Betul tak? Di MRSM pun boleh, di SBP pun boleh, di sekolah harian pun boleh, mana-mana pun boleh. So, don't worry. Kan, don't worry.
So itu kecenderungan saja. Not bad, ya, betul. Betul. Baik, so kita lihat Lembah Kintah. Okay. So kita lihat di sini pada Lembah Kintah pada akhir abad ke-19, kalau kita lihat Lembah Kintah muncul sebagai pengeluar utama biji timah dunia. Wow. Lembah Kintah eh. Ini dia. Okey, ini dia Kintah, Lembah Kintah di Perak. Pengeluar utama biji timah dunia. Dan perkembangan itu biji timah kat Sungai Lembing tak? Belum lagi. Cikgu nak pergi nanti, satu hari nanti. Perkembangan kegiatan perlombongan biji timah menyebabkan kemunculan bandar-bandar seperti Gopeng, Ipoh, Batu Gajah dan juga Kampar. Okey, Zah, cikgu noted benda tu eh. Baik. Boleh potong benda like the shows like Iron Man shoot small laser beam from his hand. No, tak ada. Okey, itu tak ada. Baik. So, pada tahun 1870-an, Sultan Ismail mengusaha dan memajukan kawasan-kawasan perlombongan baharu di Lembah Kintah menyebabkan kemunculan bandar papan dan pangkalan Pengkuh. Okey. Jadi inilah dia. Nampak tak? Inilah dia dalam buku teks ni. Inilah dia sebenarnya dalam buku teks ada cerita. Nampak tak? Ini cerita dia. Versi penemuan biji timah di Larut Perak. Gajah milik Long Jaffar bernama Si Larut terlepas ke dalam hutan. Apabila ditemukan semula, didapati kaki gajah tersebut terlekat lumpur hitam bercampur biji. So, menyedari kepentingan bahan tersebut, Long Jaafar mengikut jejak. Apa pula gajah? Betul lah gajah. Mengikut jejak gajah tersebut dan menemukan tempat gajah mendapat lumpur hitam tersebut. Tempat ini dibangunkan oleh Long Jaafar dalam aktiviti perlombongan biji timah. Memang gajah ni, ha, gajah. Orang dulu-dulu memang expert dalam membela gajah. Memang. Ini apa? Orang dulu-dulu. Hebat tu. Oh. Kita ni lipas pun takut. Aduh, hai. Lipas pun takut. Apa tuduh gajah pula? Okay. Kita sekarang lipas pun takut. Apa ni? Oh, jangan expose. Okay, baik. Baik. Okay. Baik. Apa eh, takut dia takut entahlah. Dah. Lipas pun takut. Apalah korang. Dilipas ambil macam ni je ha. Kan. Kemudian bawa buang lah. Apa susah? Okey. Cikgu okey. Cikgu pegang tau. Kau selipat is scary. Mana ada scary? Baik. Perlombongan biji timah abad ke-19. Lipas is haram tiba-tiba. Okey. Baik. So, kita dah tengok. Okey, perlombongan biji timah di Larut, Lembah Kintah. Okey, dan kita akan tengok di Selangor. Alamak. Di Selangor. Okey. Okey, kita ada di mana? Di Jugra dan juga Kuala Lumpur. Wah, Kuala Lumpur. Okey, di Jugra, Sultan Abdul Samad menjadikan Jugra di daerah Langat sebagai pusat pentadbiran Kesultanan Selangor. So, Jugra memainkan peranan penting sebelum pusat pentadbiran kerajaan berpindah ke Kelang. Dulu Jugra kat sini eh. Okey, ni dulu Jugra. So, Jugra dulu pusat Kesultanan Kesultanan Selangor. Okey. Dan Jugra menjadi pusat pengutipan cukai biji timah yang dibawa keluar melalui Sungai Langat untuk dibawa ke Pelabuhan Melaka. So, ini Sungai Langat eh. Jugra ni nama tempat. Jugra ni nama tempat, okey, di Selangor dan dulu adalah pusat pentadbiran kerajaan Selangor dulu. Okey, kemudian muncullah Kuala Lumpur. Nampak tak? Menjelang tahun 1860-an, Kuala Lumpur menjadi pusat pengeluaran biji timah yang penting di Selangor. Ingat dulu Kuala Lumpur dalam Selangor. Ingat dulu Kuala Lumpur Selangor punya eh. Dulu. Baik. So, biji timah berjaya di lombong di Ampang. Nampak tak? Dia mentionkan di Ampang. So, Kuala Sungai yang menjadi pertemuan di antara Sungai Kelang
dan Sungai Lumpur dijadikan pengkalan untuk mengangkut biji timah. Hey, that's where I live. Yeah. Nampak tak? Tempat pertemuan antara Sungai Kelang dengan Sungai Lumpur itu, okay, dijadikan pengkalan untuk mengangkut biji timah. So, masih ada ke biji timah tu? Dah tak ada dah. Habis. Ah, okay. So, kejayaan tersebut mendorong ramai orang Cina dan orang Melayu mendirikan pertempatan di situ, membentuk Bandar Kuala Lumpur. Bila ada biji timah, semua orang Melayu dan orang Cina datang untuk tinggal di situ. Ah, nampak tak? So, itu di mana? Di KL. Jangan lupa satu lagi, iaitu di Lukut. Lukut. Lukut ni sekarang ni dalam Negeri Sembilan tau. Iaitu Port Dickson. Kalau kamu ingat Port Dickson, eh, Port Dickson tu dulu sebenarnya sebahagian daripada Selangor. Ah. Dah habis cikgu. Okey, bila dah habis, memang dah habis, dia orang baliklah. Ah, so lombong tu terbiar. So Lukut merupakan wilayah Kesultanan Selangor. Perlombongan biji timah di Lukut ini mula diusahakan oleh Raja Busu dengan membawa masuk pelombong Cina. Sekarang biji timah masih ada sikit dekat Perak. Ada lagi. Dan pada tahun 1830-an selepas kemangkatan, kematian Raja Busu, Raja Jumaat berjaya menjadikan Lukut sebagai pusat perdagangan biji timah. Pada 1880, Lukut diserahkan. Okey, ini korang tengok, Lukut diserahkan kepada daerah Sungai Ujong, iaitu Negeri Sembilan, melalui satu rundingan antara Sultan Selangor bersama-sama pemerintah Sungai Ujong. Jadi, Kajang, Semenyih dan Beranang yang sebelumnya di dalam kawasan Sungai Ujong menjadi sebahagian daripada wilayah Kesultanan Selangor. Sebenarnya ceritanya macam ni. Dulu Lukut, iaitu Port Dickson, Port Dickson dulu Selangor punya. Dulu Selangor. Kajang, Semenyih, Beranang itu Negeri Sembilan punya. Pada tahun 1880, bila mereka Sultan Selangor dengan Sultan Pemerintah Sungai Ujung buat perjanjian, mereka exchange. So mereka exchange apa? Iaitu Selangor ambil Kajang, Semenyih dengan Beranang, Negeri Sembilan ambil Port Dickson ataupun Lukut tadi. Ah, okay. Jadi itulah cerita sebenarnya. Kalau tidak dulu, Port Dickson tu Selangor. Kalau tidak dulu, Port Dickson tu Selangor. Tapi sebab perkara ini, so mereka dah tukar. Ah, Port Dickson jadi Negeri Sembilan. Ah, okay. Apa benda nama-nama raja pelik dan ambil daripada perkataan? Apa benda? Raja Busu, Raja Jumaat, dan nama dia macam tu. Kau terima je. Jangan dipersoalkan. Okay. Takkanlah nama dia Raja Hemendran. Takkan nak tulis nama Raja Roy Ang. Takkan kenapa tak nak Raja apa? Raja Izakil. Okay. Kan pelik tu. Biarlah nama dia jatuh. Cikgu. Okay, saya ada soalan serius. Antara banyak pelombongan ni, Raja Pra dengan Kuala Lumpur, Lukut kan, yang mana yang paling berjaya? Yang paling berjaya? Kalau ikutkan, yang paling berjaya sebenarnya adalah di Kuala Lumpur. Sebab Kuala Lumpur lah pada waktu itu memang banyak. Memang banyak biji timah. Memang banyak biji timah. Port Dickson pun tak tahu. Port Dickson pulau. Aduh, okay, right. Okay. Baik. Nama Kuala Lumpur diambil daripada nama Sungai Lumpur, namun begitu nama sungai tersebut ditukarkan kepada Sungai Gombak pada tahun 1870-75. Okay, itu biji timah. Baik. Okay. Kamu tahu tak di manakah sebenarnya yang dikata apa tahu? Okay, Kuala Lumpur ni ada satu pertemuan sungai, iaitu Sungai Gombak ataupun Sungai Lumpur dengan Sungai Kelang bertemu, itu menjadikan itu pangkalan bagi pangkalan bagi kawasan apa? Kawasan untuk pertemuan ataupun untuk pangkalan biji timah. Itu kat mana cikgu? Itu di Kuala Lumpur. Memang ada tempat tu lagi sampai sekarang.
ada tempat tu lagi sampai sekarang. Ah, jadi kita nak tengok kat mana tempat tu sebenarnya sekarang ni. Ah, jom cikgu bawa kamu untuk tengok kat mana tempat pertemuan sungai tu. Jom. Ah, okey. Okey, sekarang kita berada di Putrajaya. Okey, kalau kamu tengok betul-betul, okey, dekat sini, okey, kita tengok di Kuala Lumpur ya. Ah, Kuala Lumpur. So, bila kita zoom, okey, di Kuala Lumpur ini, okey, kita akan lihat ada satu kawasan okey, di KL Central ke? Somewhere around there lah. Jom kita tengok. Okey. So, di sini kita akan tengok ada okey, museum. Ada tengok museum. Okey, kemudian ada kan cikgu tak salah saya lah. Okey, ya ke? Betul ke? Tidak, sebenarnya di sini. Okey, kamu tengok ada masjid, Masjid Jamek Kuala Lumpur. Di sinilah, nampak tak di sini? Inilah pertemuan sungai, dua sungai bertemu, iaitu di Sungai Kelam dan juga sebelah sini adalah sungai Sungai Gombak. Terosmat kat mana? Terosmat kat dalam tanah. Ada dekat berdekatan dengan Sungai Besi. So yang ini adalah Kelang River, yang ini cikgu tunjuk Ini Sungai Kelang. Okey. Sungai Kelang sampai sini dia bertemu pula dengan apa? Bertemu dengan Sungai Gombak ataupun Sungai Lumpur dahulu. Sungai Gombak yang ini. Sungai Gombak yang ini. So dia bertemu di sini. Nampak tak? Di Sungai Kelang. Jadi pertemuan tu di mana? Di sinilah. Di sinilah mereka telah menjadikan tempat ini sebagai tempat untuk pangkalan untuk mengambil mengambil biji timah dan dibawa ke Bandar Kelang untuk diekspor. Kat sinilah pertemuan dia. Nampak tak? Jadi di sinilah kalau kita katakan sebagai okey, pusat pertemuan jadi pengkalan biji timah. Di mana? Di Kuala Lumpur. Okey. Baik. Tadi ada yang bertanya, cikgu. Saya tak tahulah, cikgu. Dulu, okey, cikgu kata hari tu tadi okey, kajang sebenarnya beranang lukut macam mana, cikgu? Okey. Ni cikgu tengok Tunjuk Kamu nampak tak ada sempadan putih-putih ni? Kamu nampak tak yang putih-putih ni? Ini adalah sempadan sempadan negeri Selangor dengan negeri Sembilan. Nampak tak? Nampak kan? Nampak kan? Nampak ke tak nampak? Nampak ke tak nampak? Nampak. Okey, baik. Diam aja. Okey. So, Nampak. okey, baik. Ini okey. Sempadan antara negeri Sembilan dengan Selangor. Okey. Kejut Dan. Baik. Kamu tengok sebelah kiri ni, bawah ni, nampak tak ada lukut? Ada lukut ni dan kamu tengok tak jauh daripada lukut ada Port Dickson, Negeri Sembilan, tempat korang selalu mandi manda tu lah. Jadi dulu, okey, sehingga kawasan Teluk Kemang ni sampai Sirusa ni ni dulu ni, ni dulu kawasan ini adalah Selangor. Ni dulu Selangor. Port Dickson dulu Selangor. Ni dulu Selangor Okey. Sekarang dah jadi Negeri Sembilan. Dan juga okey, dan juga kemudian kalau kamu tengok yang di sini pula iaitu Kajang Semenyik, nampak tak? Kajang Semenyik Beranang. Baik, dulu kawasan ini Kajang Semenyik dan Beranang ni okey, ini dulu adalah Negeri Sembilan. Nampak tak? Ini dulu Negeri Sembilan. Tetapi oleh kerana untuk ditukarkan, maka dua tempat ini, Kajang Semenyik dan Beranang ini, Negeri Sembilan serahkan kepada Selangor, dan juga Port Dickson dan Lukut
Okey, menjadi Negeri Sembilan. Ha, itu cerita dia. Dan okey, untuk pengetahuan kamu, dia main tukar-tukar gitu. Ya, betul. Oleh kerana ramai yang kata, "Cikgu, apa bagusnya biji timah ni kepada kemajuan kemajuan negara kita?" Ha, kamu tahu tak dulu? Okey, dengan adanya biji timah inilah, kalau untuk pengetahuan kamu, dengan ada biji timah inilah, kalau kamu lihat, nampak tak di sini ada kuala sepetang? Tadi kita belajar ada kuala sepetang. Lepas tu ada yang tanya, "Cikgu, tak ada ke kuala sepagi?" Baik. Kamu tahu, ini kuala sepetang kan? Ini Taiping. Taiping ni dulu yang cikgu panggil Kelian, Kelian Baru. Kelian Baru tempat perlombongan biji biji timah. Betul? Dan kalau kamu perhatikan, cikgu, ada ke bekas-bekas lombong biji timah? Ada? Nampak tak ni? Nampak tak ni? Nampak tak? Bekas-bekas lombong biji timah. Tasik-tasik ni. Bekas-bekas lombong biji timah lah ni. Ha, kan? Taiping ya. Kenapa sungai dia warna merah tadi? Itulah, nampak tak sungai dia warna merah ni kan? Baik. Dan untuk pengetahuan kamu, oleh kerana itu, okey, mereka telah buat apa? Daripada Kuala Sepetang, pelabuhan, diorang telah membina landasan kereta api sampailah ke Taiping, Perak. Kat sini. Okey, sepanjang ini mereka telah membina landasan kereta api. Untuk apa? Untuk hantar biji timah daripada kawasan Taiping ni hantar ke pelabuhan di Kuala Sepetang. Berapa kilometer? Plus minus 13 kilometer. 13 kilometer ya. Plus minus. Itu di Kuala Sepetang. Dan untuk di Selangor sama juga. Kalau di Selangor, kamu tahu tak di Kuala Lumpur? Kita tahu Kuala Lumpur adalah adalah bandar yang ada biji timah, betul? Especially di mana? Di Ampang. Okey, di Ampang. So, British telah membina daripada Ampang Jaya ni, diorang telah membina landasan kereta api daripada kawasan Ampang ni sampailah ke mana? Sampailah ikut sini, sampai ke Shah Alam, sampai ke Kelang dan sampai ke Pelabuhan Kelang. Berapa? Usahanya. Yeah, berapa kilometer? 43 kilometer. British buat landasan kereta api. Wow. Ambil biji timah ke Ampang, naik kereta api, hantar sampai Port Klang. Itu di KL dengan sebab itu ada KL Klang. Kuala Lumpur sampai Pelabuhan Klang. Dan juga kalau kamu tengok di Negeri Sembilan, Negeri Sembilan sama cikgu, sama. Negeri Sembilan, okey, iaitu di kawasan Seremban ni. Okey, kalau kamu tengok kawasan Seremban, okey, mereka telah okey, ada perlombongan biji timah dan mereka telah membina landasan kereta api daripada Seremban sampai ke Port Dickson. Dan Port Dickson naik kapal terus hantar ke England. So berapa kilometer ni? Plus minus lebih kurang 20 kilometer daripada Seremban sampailah ke Port Dickson. Nampak tak? Ada tiga negeri, Perak, Selangor, Negeri Sembilan, yang mana mereka kutip biji timah banyak-banyak. Dan mereka kaya. Siapa yang kaya? British yang kaya. Kita kaya tak? Kita tak kaya. Jadi, okey, itu tentang biji timah. Jadi, okey, kalau kita lihat, cikgu, kadang-kadang kan, cikgu tahu, ramai di antara kamu kata apa, cikgu? "Ya Allah, kenapalah tentang biji timah ni saya rasa macam bosan sikit, cikgu." Betul tak? Betul tak? Okey. Sabar, sabar. Okey, sabar. Nanti the best thing akan datang. The best, benda best yang akan datang sekejap lagi. Ataupun next class. But don't worry, kita akan belajar juga.